Nanti BNPT sifatnya hanya memberi pengawasan. Tetapi bahwa kemungkinan juga BNPT mengaudit kembali itu kemungkinan bisa dilakukan jika ada sesuatu yang dianggap tidak beres dalam proses akreditasi. Tapi yang diutamakan adalah lembaga akreditasi mandiri. Lagi melalui prosedur kembali PT. Tidak perlu lagi melalui prosedur kembali PT kalau sudah terakreditasi internasional. Jadi A. Nah kemudian B dengan C boleh tidak mengajukan akreditasi? Silakan. Tergantung dari kemampuan, kesiapan, apakah sudah layak dianggap sudah bisa ke B ke A atau C ke B. Jadi terserah. Sedikit ini. Kemudian yang ketiga yang terkait kampus Merdeka, PT MBH itu akan dipermudah dan ya sekarang ini Indonesia hanya 11 universitas yang PT MBH. Tapi ya bagi yang mau mengajukan boleh, yang tidak mau mengajukan tidak masalah juga, dan anggaran yang diberikan subsidi juga akan berpengaruh terhadap universitas bersangkutan. Nah kemudian yang keempat, kebijakan kampus Merdeka itu adalah hak mahasiswa 3 semester dari 8 semester, jadi diserahkan ke mahasiswa. Nah ini juga perlu nanti dibuat kritis semuanya, karena bagaimana mengontrol ya mahasiswa 3 semester itu. Ada mahasiswa bahkan dapat beasiswa di luar negeri, dikasih Pemprov. Berapa semester di luar bisa berupa survei, melakukan survei, magang, penelitian, penyelidikan dan kegiatan apa saja. Mas Menteri berada di laut, jadi tidak di kolam lagi. Jadi tolong diberikan, jangan di kolam terus. Jadi 5 semester di kolam, 3 semester di luar. Tantangannya di luar dan ya ini mungkin juga bisa menimbulkan dampak terhadap kurikulum kita. Sudah kita ikuti bersama, mudah-mudahan bisa jadi tujuan kita dalam diskusi. Tapi memang di beberapa diskusi ini menjadi sorotan bahwa apakah kebijakan ini bisa dilaksanakan atau tidak. Itu yang pertama. Kebijakan ini ideal, kebijakan ini ya pemikiran yang memang ya patut dianggap sebagai sebuah ide yang berbeda ya. Untuk konstitusi undang-undang Siknas atau tidak, itu menjadi kajian kita barangkali di diskusi ini. Nah kemudian yang kedua adalah sistem untuk pengawasan terhadap seluruh kebijakan ini kelihatannya juga tidak dimiliki oleh pemerintah. Bahkan beberapa kali menteri ditanya apa jaminannya bahwa sistem ini lebih baik, selalu mengembalikan bahwa ya itulah serahkan ke guru-guru, itu inovatif, guru kita percaya. Jadi ada instrumen yang sangat penting sebenarnya dari seluruh kebijakan ini yang kelihatannya terabaikan, belum menjadi sebuah bahan diskusi kita. Pengawasan ketika diberlakukan survei karakter, siapa yang mengawasi akuntabilitasnya itu, assessment seperti itu. Apa kampus Merdeka juga ada beberapa poin tadi, hampir keseluruhan sama lah, termasuk assessment. Nah, saya kira itu mungkin pokok pikiran yang saya ingin kembangkan sebagai pengantar saja. Dan ya, barangkali kita mulai kita gilir. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, selamat untuk Tribun 19 tahun berjuang. Selamat Pak Kadis Baru, PLT Pak Basri, ini luar biasa ini. Dan hadir di sini itu sesuatu yang sangat hebat. Bapak-bapak, ibu sekalian, semua sebenarnya ini berhak menjadi narasumber. Jadi ini kan soal urutan saja. Jurusan yang bisa. Maaf satu kata ini. Salah dah itu. Kalau beliau ini profesor di bidang kelautan, kalau si A ini jurusan ekonomi tiba-tiba menjadi wakil presiden. Oke. Tapi ini aspek click and match-nya ya yang dimaksud dari itu poin utamanya. Dia dan Dennis. Saya ingin menanggapi tentang liberalisasi kampus. Liberalisasi pendidikan. Nah, kalau kita berbicara itu,
Nah, selama ini kan pastilah kita semua tahu bahwa ada affair, kalau apalagi kalau di SD, SMP, SMA itu ada affair. Kemudian baju-baju sekolah pasti ada korupsi di situ. Nah, hal-hal kecil seperti itu kalau kita selalu mendegung-degungkan selalu korupsi komisi. Komisi ya. Komisi banyak komisi. Tapi jadi apa poinnya itu bahwa itu cermin dari liberalisasi. Iya, itu sampai sekarang dan kita tidak masih pakai duit. Itu Pak ya, itu sudah tidak jadi rahasia lagi. Pak Firdaus Muhammad, ada yang perlu mungkin juga ini kan mungkin Pak ya. Apakah ada kayak apa ya efek ya kebijakan ini atau ranahnya berbeda? Bagaimana respon kampus perguruan tinggi Islam terhadap kebijakan menteri ini? Mungkin juga perlu kita dengar kuliah itu nggak mati. Jadi saya kira kalau ini dengan terpilihnya Nadiem, mestinya Nadiem itu dari periode pertama ya. Supaya kelihatan hasilnya dan dia mas. Nah, jadi sebenarnya dulu itu kita ketika mas. Pak Anies itu ada harapan ya. Semua kan di Nadiem juga seperti itu. Karena 20% APBN itu lagi pendidikan, tapi tidak ada progresnya, tidak ada perubahan ya. Jadi yang saya harus bawahi tadi dari Prof. Aris itu adalah pengkondisian. Nah, kita berharapnya Nadiem ini memberi kondisi pendidikan itu baik di perguruan tinggi di apa namanya pendidikan dasar menengah itu ada pengkondisian yang lebih merdeka. Yang misalnya yang UIN dan UNHAS, UNM itu UMI sama. Jadi ketika ada borang itu semua pikiran dengan standar yang sama dari 7 sekarang jadi 9 seluruh konsentrasi habis di situ. Nah, jadi ini kan membuat kita tidak merdeka dan itu yang terbuka adalah substansi pendidikan. Di RPPS bisa apa RPP? RPP itu habis waktu di menyusun RPP tetapi tidak diimplementasikan dengan baik. Jadi saya kira Nadiem ini cukup mengkondisikan tetapi jangan tinggalkan substansi pendidikan. Gitu. Saya kira itu aja, Pak. Oke. Oh, apa diterapkan bagaimana di sistem pendidikan Islam perguruan tinggi Islam? Iya sama saja, Pak. Sama ya. Sistemnya sama. Justru kalau di Kementerian Agama lebih ribet lagi, Pak. Misalnya Pak Profesor Kementerian Agama itu lebih mudah Profesor di NM. Oke. Baik. Silakan berikutnya, Pak. Mungkin sisa Pak Ari dengan Pak Arkam. Oh, ya, saya mau dengar ini Pak. Ada yang menafsirkan merdeka sebenarnya itu merdeka dari politik pengelolaan pendidikan kita. Jadi tidak ada vested interest atau kepentingan politik ya yang menjadi variabel, terutama termasuk pengangkatan kepala sekolah tadi yang disinggung oleh Pak itu ya. Antara lain itu kasusnya. Nah, apakah ini ada kemungkinan juga yang terkait dengan pengaruh politik sehingga kebijakan pendidikan kita ini agak susah. Sebenarnya saya tidak ingin bicara Pak, karena kita tunjuk saya jadi. Tidak merdeka dong. Tunjuk ke bapak-bapak merdeka. Saya ini sebenarnya lebih senang menulis daripada bicara. Orang sering mengatakan Pak Amir itu sebenarnya UMI bagus. Dia melihat kalau dia menulis daripada bicara. Oke, kalau gitu kita amanahkan Pak Amir saja. Bagus kalau sambung, Pak. Itu juga menurut istri saya. Ibu Dokter Samsir. Tidak akan rumah, saya pamit sama Ibu Tribun untuk diskusi. Kalau saya bicara, berarti Pak Kambit tidak muat saya punya pendapat.
politis ini politis utamanya. Berarti saya tidak hadir di tribun. Karena itulah buat kami dan Pak Tamsir angkat sebagai biasanya. Bahwa silakan Pak. Bahwa satu. Ya. Pendapat saya dengan Pak Nadiem bahwa IP ranking dan status sekolah akreditasi dan lain-lain. Akreditasi itu memang tidak menjamin kesuksesan sekolah. Itu pendapat. Mungkin itu berapa 17. Tapi ada topinya enggak? Banyak sekali orang yang IP-nya tinggi, apalagi sekarang ya. Nyaris termasuk kebanyakan di PTS ya. Itu IP-nya 3,5, 3,8 ya, hampir 4 4,2. Saya dulu waktu kuliah prof IP-nya 2,6 ya, saat ini sekarang meningkat. Ada tetapinya enggak dari karena itulah pendapat saya bahwa ide itu IP itu memang tidak penting. Ya. Oke. Penting. Yang saya terima kasih Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Guru kami dan teman-teman kami semua. Saya hadir sebenarnya ini mau menjadi bahagian dari kita. Untuk berbicara saya tidak ambil. Itu tadi poin utama itu mengkhawatirkan. Mana? Hampir semua orang khawatir dengan kehadiran beliau. Kebijakan merdeka kampus ini ada enggak ke situ? Beliau sudah menjawab. Yang kedua persoalan mutu. Barusan terjadi ini Indonesia turun peringkatnya. PISA 2015 kita ranking 60 berapa ya? Di sekolah ada PISA menjawab apa dampak dari kemukakan tentang keterampilan atau soft skill itu. Saya pada pembuatannya ini pada kemampuan soft skill ya, itu yang utama. Kenapa saya? Oke bang, berikutnya. Saya masih dulu kali, jadi sebentar kali. Saya sedikit. Oh iya. Bukan konten, saya bukan konten pak. Oke, silakan. Mungkin ini dari pemimpin redaksi Tribun, Pak. Tidak, saya bawa dari tadi. Ya. Yang perlu dipahami Mas Nadiem ini adalah filosofi yang dikumpulkan pada 45 ya. Tentang mencerdaskan kehidupan bangsa. Terus jabatan ini adalah Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Jangan-jangan ini tidak dimengerti filosofinya. Kalau perdebatan tadi saya cuplik para senior, substansi saja kita bicara, kekurangan guru di Makassar 2000, ya kan? Cara meningkatkan kualitas guru. Ini perlu kayaknya Komisi Pendidikan di DPR RI melakukan interupsi politik kepada menteri ini. Karena jangan-jangan terlalu banyak bikin tagline. Kalau terlalu banyak bikin tagline, tagar dan segala macam, cocoknya beliau ini Menteri Ekonomi Kreatif atau Menteri Perhubungan Pariwisata. Karena ini pendidikan bukan roh biasa. Tadi saya mencerna betul prof semua bicara ini pakar pendidikan. Ini berbahaya kalau ini kemudian menterinya terlalu ngepop. Gak bisa ngepop di dunia pendidikan. Substansinya tadi, guru masih kurang di Makassar. Pertanyaannya data guru yang di Makassar ini sampel di Makassar atau Sulawesi Selatan. Ini harus dilapor ke Komisi Pendidikan di DPR RI, kemudian panggil Pak Menteri. Kekurangan guru di Indonesia ini berapa? Dia tahu kah datanya itu? Di Komisi Pendidikan.